warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat SMUCI. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru Ella harap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Bu Guru Ella, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Muatan pelajaran PPKN. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Sebelum kita belajar, ayo anak-anak, kita hafalkan kembali Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anak Bu Guru? Sudah hafal semua Pancasila? Oke, kalau sudah hafal semua, ayo kita pelajari makna-makna dari Pancasila. Minggu kemarin kita sudah mempelajari makna Pancasila sila ke-1 dan sila ke-2. Hari ini kita akan mempelajari Pancasila sila ke-3. Apa bunyi Pancasila sila ke-3? Ya, sila ke-3 berbunyi Persatuan Indonesia. Labang sila ke-3 adalah pohon beringin. Sila ke-3 mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bangsa, dan budaya. Sehingga dapat disatukan melalui sila ketiga ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu, atau sering kita disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang terkandung oleh sila ketiga Pancasila, yang pertama adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan juga bangsa. Apa saja sih contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Yang pertama, contoh perilaku yang sesuai sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga, yaitu mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga. Yang kedua, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Contoh perilaku yang kedua yaitu ketika kita berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah.
Yang kedua, mencintai dan saling menghormati antar teman, guru, dan petugas sekolah. Sedangkan yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan sekolah. Contoh sikap yang ketiga adalah sikap kita di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, kita harus giat mengikuti sistem keamanan lingkungan dan bela negara. Dan yang ketiga, bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan semoga makna sila ketiga ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.